Cara melenturkan porok sepeda, apakah yang seperti ini yang Anda inginkan? Lentur. Oke, kita coba. Saya pasang itu ya, benjolan 4 ping block ya, untuk menguji kelenturan sepeda. Ini. 1 2 3 dan 4 itu ya. Semuanya aja ada 4. Kita coba lihat ya, kelenturan dari porok depan atau shock leker depan sepeda. Pemonggaran ya, kita akan memperbaiki dua. Yang pertama yaitu kelentur seperti ini, lentur ya, gampang sebelah aja tuh. Yang kedua suara jeduk itu seperti ini ya, duk biasanya, duk ya ketika naik duk, karena tidak ada peredam kejut namanya ya, kalau dalam mobil itu stabilizer namanya. Oke, yang pertama kita buka remnya dulu. Gak perlu semua ya, sini aja udah cukup, gak perlu dibongkar semua. Yang kedua yaitu buka tutupnya. Mil, obengnya Mil, obeng. Bocah ikut-ikutan saja ini. Buka seperti ini ya. Sini lah. Nah, seperti ini. Tutup ya. Ini perlu diketahui ya, kalau sepeda itu tidak seperti motor ya. Kalau motor kan ada olinya, jadi kalau melenturkan tinggal dikurangin aja olinya, kalau sepeda nggak ada ya, kalau gitu saja. Selanjutnya kita siapkan ya kunci sepanjang ini, kunci 10 mili ya, 10 ini tidak ada di pasaran, kita harus bikin, saya juga bikin ya. Kunci dipotong sambung seperti ini, kalau pendek nggak nyampe ya, masukin ke sini. Karena gelap, perasaan mukanya. Dapat ya. Terus diputar. Satu lagi ya. Harus pakai perasaan. Soalnya tidak terlihat ini kalau dapat. Oke, kita buka sekarang. Seperti ini. Oke, kita sebelum meneruskan jangan lupa like and subscribe dulu ya. Nah, ini ya, ini yang menyebabkan lentur dan kerasnya shock atau porok depan sepeda. Kalau misalkan ini mau dilenturkan, kita boleh mengganti ya dengan per kademil tuh. Aduh bocah, ini per ya, ini namanya per dari payung ya. Dalam payung itu kan ada pernya, payung itu seperti itu. Ini pernya boleh diganti ya, atau per ini kita tipiskan menggunakan gerinda seperti ini ya. Seperti ini, kita gerinda dari sini ya, terus tipis. Tipis ya, sampai beres terus. Ini sudah saya gerinda nih ya, hanya lentur ya yang punya saya mah. Dua-duanya ya, dua-duanya supaya lentur. Kita gerinda di sini sampai tipis ya. Sampai tipis terus sampai ke sini.
itu adalah cara melenturkannya. Nanti juga terasa ya kalau lentur mah. Tuh. Enteng ya. Enteng. Sama ya dengan yang payung, ini payung ya. Kalau mau diganti pakai payung. Sama tuh. Sama ya. Kalau diganti dengan yang motor enggak bisa. Terlalu keras ya kalau motor. Enggak bisa. Soal bebannya juga beda, bobotnya. Bautnya mana tadi ya? Mil, kemana baut? Aduh, bocah, pada hilang baut. Mana baut tadi? Oke, pada cengin. Tekan ya. Itu juga ada ya di bagian bawah, terasa di sini. Sepasnya aja, jangan terlalu lewat ya. Tutup kembali ya, tidak ada air. Pasang rem kembali ya, gampang ya kalau sudah itu. Seperti kendaraan yang lain, teng ya. Tinggal dikencengin dari kunci L. Iya mak, kita mau balon. Ya kasihnya. Lentur ya. Lentur. Itulah ya, tutorial cara melenturkan kursi sepeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Oman Bojong.